Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang berada di air terjun Tirai Hujan ya, teman-teman. Kita mau menuju air terjun Tirai Hujan, kita menuju jalur di sini, teman-teman ya. Ingat ya, teman-teman, kalau menuju air terjun Tirai Hujan itu menggunakan motor roda 2 ya. Untuk roda 4 nggak bisa ya, teman-teman. Di sini kita menggunakan jalur roda 2. Ini aku menggunakan roda 2 ya, teman-teman. Dari pintu masuk ya, teman-teman, kurang lebih 100 meter untuk menuju air terjun Tirai Hujan ya, teman-teman ya. Kita udah sampai ke tujuan air terjun Tirai Hujan ya, teman-teman. Nah, di sini teman-temanku udah sampai duluan di sini. Lumayan banyak orangnya, teman-teman, di sini. Parkirnya agak sempit ya, teman-teman. Karena ini jalur kita untuk jalan kaki, kita mampiri kendaraan di sini ya untuk roda 2 ya. Oke, teman-teman, di sini ada dua jalur ya, teman-teman. Sebelah kiri kita untuk menanjak ke air terjun kedua ya. Untuk kita pertama, kita menuju air terjun pertama, yaitu air terjun Tirai Hujan yang pertama di bagian bawah ya, teman-teman. Di sini air terjun Tirai Hujan yang pertama ya, teman-teman, udah kelihatan air terjunnya ya, teman-teman, di sana ya, teman-teman ya. Kita lihat air terjun Tirai Hujan yang pertama ya, atau di bawah ya. Kita lihat ya di sini ya, teman-teman, itu. Lanjut lagi ya, teman-teman, kita menanjak ke air terjun Tirai Hujan yang kedua ya, teman-teman. Kurang lebih 200 meter untuk ke air terjun Tirai Hujan yang kedua ya, teman-teman. Kita menanjak ya. Yuk lanjut lagi ya, teman-teman, kita naik anak tangga lagi di sini, teman-teman. Anak tangganya ada dua jalur lagi di sini, untuk kiri untuk pemandangan alam ya, di sini untuk air terjun Tirai Hujan. Oke.
We'll be right back.